Ini ngapain kartunya nih? Halo, Mas Rapi. Halo, halo. Halo, Rizky. Evolzar Lars. Nanti satu wit. With monster effect when your opponent active card effect with effect or just one if all this card material are reptile and dinosaurus satu card face up negate effect until the end of this turn. Dinosaurus bintang 6 apa? Eh, reptile masuknya dia. Spesifik kartunya ya. Reptil on or dinosaurus. Ya, ini nggak ada animasinya. Tidak ada ini mengjong, ini mengjong. Wih, Big Wing Bear Format, anjay. Chimera Fusion from your deck. Also, you cannot special summon monster from the extra deck for the rest of this turn except Fusion monster. Ya, nge-restrict. Jelek banget. Iya, kartu-kartu gabut jarang kepake, anjir. Chimera Fusion. Oh, ini kartu kartu supportnya nih, Chimera. You can manage this card, negate the effect. Oh, bisa negate juga, anjir. Weh, Preventer Rescue S, guys. Monster quick effect, ikan target satu efek monster, your opponent control, jadi face down. Halo Ella. Halo Evan Uje, selamat sore, selamat liburan Fitri, selamat liburan Fitri ah. Gimana pack barunya, bagus ke bagus ini? Dia tuh ada preventernya, Cok. Ada preventer. Ini ada Nightmare Magician. Coba makan bakso dulu, guys. Mantap, men. Mantap, men. Once per turn, if they start damage step with another monster attack, they start attack on the field. Ini kartu supportnya ya, berarti berarti yang ininya SR kayaknya dia. Topan.
kartu peda dong. Halo Bang Ipul sore, gimana packnya worth nggak? Worth Iksan, harus gacha lu ini. Harus gacha cok, di pack ini. Gua kan ada Rescue S, jadi gua harus gacha Rescue S nih. Ini Preventer 1. Oh ini Fusion Armament Emergency. Jing UR, UR nya Woi gila, Preventer, Preventer UR. Ininya UR. Wih, ada Exi-nya Dino anjir. Chimera the Illusion Beast. Chimera the Flying Mythical Beast, satu Illusion Monster. Nightmare Magician gak kepake, dismain aja. Illusion Beast. Illusion Monster yang mana? Berformat. Wih, ini bisa dijadiin supol nih. Supol berjaya lagi nih, cok. Boy, dua monster dengan tipe Beast, Fin, or Illusion. Oh, ada new card Illusion, gaya Prominence. Satu pesa monster you control, gaya Bless the Force of the Sun. Wih, Evolsaur. Singularity. Oh, fire, fire reptil ini. Oh kan bener SR kan si Gazelle-nya. Iblis kan normal spesialnya, you can add 1 level 5 si Chimera Fusion itu, guys. Monster or 1 Fusion Chimera. Oh, saling berkesenambungan ya. Ini sama sini coba. Back format. Halo Arif Adila, ada trap baru enggak? Enggak ada. Bukan kok doang trap. Ada Preventer nih. Punya gua Rescue S harus lengkap sih, ini Preventer sama ini nih Emergency. Dua nih kartunya si Rescue S. Ada dua dia. Oh, ini kartu barunya nih, bisa Samsara nih. Tunernya ya. Into the deck and individual special summon discard. Ntar ya, gua habisin dulu nih guys. Wih, efeknya boleh-boleh nih.
Ini khusus di merah. Kalau yang ini berarti armamen. Dia jatuhnya kayak fusion deployment ya. Ini ya kayak fusion deployment anjir. Sore Ren. Aduh. Ini kayak fusion deployment. Ya, gak jauh beda dia. Tapi efeknya di negate. Itu pedes anjir. Ada visasnya nih. Oh, masuk ke peda juga dia. Ini ya. Aduh, sorry guys. Edge of Star and Frost. Gaya the Drake Universal Force. Ini apa ini? Discard cannot be targeted by or destroyed the effect or of effect monster. Gak bisa ditarget by, gak bisa didestroy oleh effect monster. The effect of effect monster. Wih, gaya the Blessun. Ini udah mulai ada ininya ya, ada kartunya ya. Gaya the Best ya. Full Source Diplo. Sini kartu anjing konyol lagi nih. Sekarang ada tipe apinya anjir. Apa? Guys, apakah dicampur sama Snake Eyes Dinosaurus is going to be good? Anjay, it's going to be good. Dinosaurus sekarang ada apinya loh. Ada reptil campur di api loh ya. Apakah masuk ini guys? Wah hajir. Kok gue udah punya gambaran bakal bikin Snake Eyes Dinosaurus ya? Snake Dino anjir. Ice Dino. Ntar dia bakal munculin ini cuy. Nih Evolzars Lars. Anjir. Wah GG sih ini guys. Anjing ngeri gitu anjir. Efeknya ngeri gitu. Ngeri cu. Ngeri cu anjir. Gak apa-apa gue gegabah anjir, bodo amat. Yang penting kita eksperimen guys ya. Double Headed Dino King Rex. Kartu baru nih, support-supportnya nih. Yang kayak gini harus gue apalin nih anjir. Dino-dino bullshit. Aduh. It make a second attack. You can order this castle. Destroy them. Wah Dino banyak supportnya nih. Zaman purba is back dude. Zaman purba is back. Jurassic power. Wah ini GG nih. Dino nih. Dino berjaya nih. Ucete. Gaya the force earth. Eh ada kartu ini cok. Kartu apa generic, ada kartu generic. Tinker generic 6. Lars efeknya itu kalau lu di dalam materialnya dia ada reptil atau dinosaurus, lu bisa target satu face up card musuh. Face up card ya, mau spell mau monster, lu bisa negate its effect until the end of this turn. Lu buang satu doang enggak apa-apa, guys. Bisa negate dia face up ya. Pokoknya yang ada kayak misalkan kartu-kartu spell continuous atau kartu field spell atau apa gitu bisa di negate sama dia. Gacha dulu dah.
Iya, makanya gue bilang Dino imba nih. Dino imba nih. Masih bisa masuk kah? Kalau Pak Alo Om Wahyu. Bisa sih harusnya. Iya Den, lu jangan sampai gue pukul lu Den ya. Gue pukul lemah, lemah, lemah syahwat lu ntar lu. Aduh, kurang kurang dikit lagi nih, gue mau mainin dulu deh. Kurang berapa game lagi nih, duel dulu dah bentar, biar 2000 genep. Biar 2000 genep bentar ya, gua 2000-in dulu guys. Sorry bang, betulnya penonton udah makin nambah aja nih. Halo Eru, thank you Eru, supportnya sehat selalu ya. Bentar ya, gua farmingin dulu dikit guys. Thank you Eru. Minal Aidin Eru, Minal Aidin. Minal Aidin wa faidin. Anjir, bisa dicampur sama. Wah. Gua mau modif-modif kartu lagi nih anjir. Kebayang nih, gua nyampur si Snake Ice sama Reptil Dino tadi. Berapa mamang kemarin ini udah makin-makin. Masih lu marah-marah lu bang. Lu! Bikin gua marah-marah lu. Maxi gua buang. Musuhnya bingung lah. Itu orang apa Maxi dibuang? Semoga Fire King Centurion atau ngarep lo, ngarep Ivan Ujis. Gak cari ini belum? Belum, ini lagi gue farmingin dulu, kurang 200 gem gua biar 2000. Gue farmingin dulu bentar ya, adik-adik. Bentar ya adik-adik berjenggot dan berkumis ya, sabar. Kita gacain dulu nih, sabar cuy. Sabar ya adik-adik. Sabar ya adik-adik bullshit. No. Dulu. Tapi kita jadi nggak bisa summon ini ya, goblok gue ya anjir. Keteairan lu Den lu, anjir. Krisis gini THR aja namanya. Hampis banget dah. Lu tak berkumis ataupun berjenggot gitu bang? Ya kagak lah. Karena gua masih muda gitu ya. Tolonglah ya. Tolonglah ya adik-adik. Crimson the Dragon. Ide ya. Aduh bentar, ini kesini. Oke, aduh anjir Maxi gua mulu yang kebuang. Gips juga dia. Oke, kita bisa ke arah 8 sini, bisa ke sini gitu. Ini sini 8, 1 8.
Thank you so much. Best friend. Heru baru saja menyalaidin Heru. Oga cepat berkembang channelnya, Bang. Amin Heru. Oga cepat berkembang channelnya. Amin thank you Heru. Doanya thank you supportnya sehat selalu Heru. Semoga Heru selalu diberikan kesehatan bisa. Selalu guys. Thank you Heru ya doanya. Ini orang baik, Cok. Orang baik tuh kayak gitu tuh, Den. Lu jangan chops-chops makanya. As. Doksai. Oke, dispatcher. Itu 5, 6, 10, 11. Lima, sepuluh, sebelas, sembilan. Nah, itu Suriwol. Dia langsung family friendly disawer. Oh gitu. Ya emang gitu, Den. 1, 2. Oh ini kita aktifin dulu. Bisa ke sini 9 9 10. Bentar, kita dulu ya. Oke, ini efeknya kan udah dipakai nih. You want to decrease atau increase? Choose number level one to decrease. Bentar, 7, 7, 8. Oke, berarti kita kurangin dia 3 ya. 3 jadi 7. 7, 8. Oke. Kurang 1 lagi anjir, sabar guys. 8, 9, 8, 9. Sabar ya guys ya, kita akan melakukan combo panjang adik-adik. Jadi sini gue udah punya 2 niget. Jadi kita udah punya tuner lagi di sini by the way. Dan kita butuh ke level 12 lagi. Ya. Special summon Jet Synchron. Oke. Sabar. Flamberg. Temperative effect. Sen. Bentar ya. Sabar, Cok.
Ini aduh panjang banget. Anjir, tipis banget. Crimson Dragon buat apa bang? Pertanyaan yang sangat bodoh guys ya. Tolonglah ya. Crimson Dragon buat apa? Aduh. Gak main dueling juga bang? Kagak bang Heru. Kagak main. Kamu nanya aku ini buat apa Crimson Dragon? Kamu nanya. Ike! Think of the gap. Tuh full combo ya. The master of the synchro. Udah capek-capek kamu lawannya langsung surin, bete nggak bang? Bete lah Den, emang lu chups Den maksudnya itu lagi renyah buat diserang. Nggak ada Ezard Gaming, tidak ada kerenyahan bullshit ya di sini ya. Kamu jangan chups kamu ya. Enam bos besar dari berbagai macam deck Synchro Soga. Kalau kena Maxi gimana bang? Gas terus. Lucky man, to be proud. Aku niget pakai ini loh. Kita punya banyak Nigate guys ini ya. Nigate gaming. Kamu jangan chops kamu ya. Kesal di Hayes Juice 4 ya. Atuh. Maksudnya buat jadi itu maksudnya namanya udah sangat menginspiratif guys. Namanya Kesal di Juice 4. Ya. Susah untuk dilafalkan ya. Doro. Bangun kamu. Tip. Posting the damage. Waduh, mantap men. Sini kamu Mbak Beces. Main tidur dulu, guys. Oh ya, ini balikin lagi. Kita balikin lagi ini buat nge-posting damage. Kita lanjut lagi untuk nge-boosting damage. Jadi damage-nya recover ya guys ya. Itu ya guys ya kegunaan dari Blue Eyes White Dodoragon in attack position. Oke udah dapat 200 kayaknya harusnya. Gue butuh kurang 100 lagi dikit. Dapat nih 200 jadi 2000. Kita gacha guys. Alright, gacha kita 2058. Entah. Gacha dulu guys, gue pengen nyobain si ini cimeranya anjir. Oke. 1000 pertama. Anjir sampai segini. Udah gacha aja lo aja. Belum lah, kocak. Tet. Aduh anjir, Rescue S. Ada gaya the first snack. Kangen banget gue sama kartu ini anjir. Normal. Kangen gua enggak begitu. Hmm.
Genosaurus. Oh ini buat ini ya bintang 4-nya ya. Bagus tuh kartu. Gua harus punya nanti di deck dinosaurus. Mungkin gua akan gacha di deck dinosaurus, guys. Ikan ko bullshit. Suram kah? Suram maipul gacanya anjir. Asli ini mah. Tenggaleng-kaleng anjir. Dia ada kartu baru yang normalnya ya, Rescue Engine. Oh ini udah lama deh, sorry. Yang barunya tuh Preventer sama Emergency doang. Masalahnya UR Preventer Emergency anjir. Kaget tuh. Best friend. Nagata baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Bang, aku juga mau dimodein family friendly dong, wajah sedih. Makasih Denny, ya sehat-sehat ya Denny ya. Makasih walaupun ceban, gue terharu Denny. Thank you Denny ya. Sehat-sehat lu di sana lu ya. Jangan chop-chops. Jangan main cewek Vietnam ya. Tomda goodbye, gacha 3 kan cuma dapat 4 UR, 1 Chimera, 1 Emergency, 2 Armament. Lu mending anjir dapat UR nih, gua aja boro-boro dapat kagak ini. Gacha 5.000 gue cuma dapat hikmah. Emang kita harus nunggu event dulu, cuy. Ini enggak ada event ini gue kena scam anjir. Aku terakhir. Nah. Tuh, dua di belakang tuh nyala tuh ya. Pelangi. Suka gue yang pelangi anjir. Survival's End. Ayo dong UR dong anjir. Ah, UR sokan. Ah, tolol, Mikanko apaan sih? Kagak main gua main deg-deg lemah gini anjir. Lemah gini anjir pakai Mikanko bullshit gitu. Kayak Mans Pulse. Di spam gaya the first night, kayaknya kita harus bikin deck gaya the first night. Tuh ya, satu buat di dismen, satu UR. Apakah ke gocek? Dari tadi gua ke gocek anjir. Tuh anjing sedih gini anjing gacha. Ini apa sih gaya the first snack ini banyak banget. Oke, UR kedua, let's go. Apakah set UR Selgen? Udah punya Chimera itu, gak butuh gua. Alah, sampis gini. Sumpah guys, lu jangan gacha guys, lagi sampis banget. Mungkin next day aja lu gacha ya, jangan sekarang cok. Bebal gini anjir. Nanti pelit banget, satu doang. Discard battle monster that can be destroyed, but battle at the end of damage step, discard battle opponent monster you can control. Paling take control ini. Tuh kagak dapet guys asli. Udah tiba-tiba apalah. Udah tiba-tiba apalah ini. Terlalu mana sih dia. Oh ini gua belum ini. Gila kita sedih banget ngais-ngais UR anjing.
sedih gini, boy. Lah ini mah pusing substitute anjir. Chimera. Ini nih Chimera The King of the Phantom Beast. Satu beast, satu fin. Fin ini beast. Pakai ke arah branded bisa sih dia emang. Cuman nih UR anjir, UR ini UR anjing lah tai. Bel gua. Bana branded limit 1 ini hampir gini. Gue kayaknya pengen nge-crit satu punya dia deh. Ini kan fiery spellcaster. Beast-nya apa ya dipakai buat beast ya? Oh, swim bisa pakai swim. Bentar. Swim, King of Swim. Ah, ini. Aduh. Ini baru tindakan dibenarkan, guys. Chimera. Dia itu kan fusion-nya itu kan satu bis satu pin kan? Yang satu bis satu pin. Pin kita nggak punya pin. Bis juga nggak punya, benar, guys. Kalau di Albas itu apa sih spellcaster ya Albas ya? Albus itu dragon nggak masuk ya, berarti emang agak susah ya kalau misalkan kita nggak punya ya. Kalau pakai engine craft apa Frackfur bisa juga tuh Bible ya, pakai im ini ya, pakai im bullshit mana sih, HM. Nah ini nih, kalau di relate card. Ah, ini dia. Freak pur bullshit. Delete card. Ah, ini add in. Kita pakai mode ganti nama spesifik, nggak bisa gantiin tipe. Emang iya ya. Kalau ini dia apa sih? Oh iya, dia pin ya. Ini kan this card can be used substitute for any satu fusion monster whose name is mentioned on the fusion monster. Ya. Nah, mari kita chop aja dulu, kita chop dulu coba ya. Ini namanya low budget. Fusion low budget. Benar lo, guys. Blended banishment. Atau gua ini harus diklik ini ya. Ah, baru keluar semua nih. Albas bullshit. Gue pengen masukin ke arah brandednya juga sih, Dragon.
Nah, enggak apa-apa lah. Ya. Search. Dramatur di band ya? Tadi gue kagak nemu, gue dramatur aja. Jadi maksudnya apa sih ini? Despia war sih? Dramatur sini? Aneh banget. Lalu Bang Ipul? Ini tulisannya Gazelle. Oh, di SR nih ya. Sekini kita generate. Kita generate Chimera playing the mythical beast. Kalau dia ini kan, ini kartu jadulnya ya. Kartu jadulnya kan goreng gitu. Kalau ini langsung dari deck sih ini anjir emang. Gede banget ini cocok. Mana sih Chimera? Ntar gua pas Chimera the playing mythical beast. Yang mana dia Bang Ikul ini? Chimera the Gazelle mythical beast. Oh ini ya biar format ya. Disken bisa nunggu nanti. Banis diska target satu banis. Special summon it. Oh ini masuk nih. Performat. Ini di no rest loh. Yang ini gimana cara summonnya anjir? Ntar dulu cok. Chimera the playing mythical beast plus 1 plus illusion monster. Ngapain Chimera bla bla bla. Nah yang ini gimana Bang Ipul? Coba ya ini kita taruh dulu ya, kita chops-chops dulu ya. Yang ini kita chops-chops dulu, terus chain ya, chain new effort. Beyond Sanctifier. Supol, gua ada 2 supol. 2 aja kali guys ya. Supol.
Isin apalagi sih, gue lupa anjir. Udah lama gak main branded. Cornfield bawa pak, ilusin yang hijau. Hah? Yang mana tuh? Oh iya, ini monster illusionnya ya. Chimera fusion from your deck. Gue yang kebanyakan ya. Confil taro. Confil. Kita udah gendret dia. Gue lupa apalagi anjir. Lalu guys, gue lupa Bible bentar. Dogmatika. Apalagi sih gue lupa anjir. Pakai deh, aku jaga-jaga. Ngapain Saronir anjir? Ini buat starter Edward Edgaza atau Mirror. Kok disuruh belajar lagi sih Pak Guru? Dan streaming itu juga belajar nggak? Kok disuruh belajar lagi? Kan ini lagi bikin deck. Belajar bikin deck gua. Ini terus lalu gue pakai apa ya ininya ya? Kita anaknya kan naga banget guys. Ini aja deh. Kita lihat apakah akan berhasil. Asik. Kita cek ya. Nanti lu deck blue eyes gua nih, terlalu imba. Itu tuh overpowering. Lubelion 1 cukup. Oh bisa 1 Lubelion ya. Oke kita coba guys, apakah bisa. Harusnya sih bisa ya. Set. Oh kita bisa nge-add swim. Tapi kita nggak bisa langsung jalan pertama karena punya supol ya. Jalan kedua kita ya. Jalan kedua cuy. Yap. Kita tidak bisa naruhkan ini sini guys. Gara-gara ada ini juga ya, Lubel ya. Jalan kedua itu yang di tangan gue jadi jalan kedua anjir. Marinces. Oke. Okay. Kamu jangan chops-chops, kamu mah bitches. Kamu jangan chops-chops, guys, ya. Nge-add satu Red of Aramesir. Yalah. Sampis kamu, nak. Nah. Sudahlah, ya. Sudahilah. Incense satu Marinces. Lawannya elemen air lagi, anjir. Kagak bisa di Lubel. Gak bisa dilubel lagi woy. Marinces blue slug. Wandering Griffon. Marinces wave.
Ini ngaktif Supol gua goblok. Kabar lu atuh Bang Supol. Kabar. Branded Dark Lord sangat mendominasi Om. Ada tuh gua Branded Dark Lord. Sabar, sabar, sabar. Tunggu pas monster gedenya, guys. Pas mau ngetek, guys ya. Tunggu dia pas mau ngetek aja, cuy. Masih bisa jalan dia, anjir. Sabar, guys. Sabar, guys. Ganggu banget aja, nyala nyala mati, nyala mati. Anjing Kraken, anjing nak. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Dia mau ini tuh apa namanya? Dia mau jadiin dia link. Yes. Track kita taruh sini, guys. Okay. F-break 4. Yes. Yes, sir. Aduh, endok saya. Yes sir, anjay. Kan gua bilang inilah saatnya, anjir. Geng apa? Inilah saatnya. Gimana Harry? We will see the perform. Oh, oke, okay, jalan. Anjir namanya Aoi. Aoi, Aoi, Anasara. Sisirikanara. Nenaru karita. Anasara. Aoi, Aoi, Anasara. Kontaru, Kontaru. Nananana. Gak gacha rescue S, Pak. Ada rescue S, cuman gak dapet tadi gacanya gua. Paling nanti nunggu eventnya dulu ya, farming gemnya dulu baru. Baru kita gacha-gacha bullshit. Aduh, aja dicabut Kastira. Sinful spoil of bad, right? Dia bisa nge-negate. Oke, okay. Kastira lo masih still exist gini, still exist Kastira, guys. 8 Synchro itu 8 Draco Berserk. Yap yap yap. Still exist. What the heck? Oh shoot.
Oh shit. Doro Dramaturs. Anjir nih kalau gua summon di aktif sama dia di when your opponent active a monster effect with effect you can banish it. Ah, freaking way. Alright, ada spear. Oh. Dia punya sinful sinful bullshit guys. No. Planet active. Target. Mau balik lagi dia mau bangkit dia anjir. Mau bangkit dari liang lahat dia. Yes, yes sir. Alah. Ups needs. Kipaknes anjir. Ini sedih gini gua anjir. Ini guys, karena kita belum lengkap kartunya guys. Bentar ini ini nigit permanen. Anjir nigit permanen cuy. Bentar guys, kita kurang ini bentar ulang. Itu nigit permanen anjir. Gitu. Niget permanen bukan bandit permanen anjing. Jelek banget kalian suruh. Nggak bagus guys, nggak bagus. Ya baik. Oke, ini turn kedua bagus ya karena dapat maxi. It's good ya. Which is good. Kayak trapnya Tir Sulik, Sam Sulik. Oke, maxi challenge. Please jangan ngeget. Please, nice. Ngomongnya mengecewakan pak. Yang mengecewakan itu Konamtot. Gacha gue jelek. Tolonglah ya Konamtot, gacha gue dibagusin anjir. Masa gacha kagak dapet UR bullshit. Yang mengecewakan tuh Konamtot ya adik-adik berkumis ya. Kalau masalah combo gue gak akan ngecewain kalau kartu gue lengkap. Kalau kartu gue lengkap, combo gak akan ngecewain cuy, asli. Swear gue. Swear. Yang mungkin kecewa, yang mungkin ngecewain tuh si Konamtot, blay. Dia yang ngecewain. Kenapa gacha gue dijelekin gitu? Hey. Combo gue selalu bagus, guys.
apalagi kalau menyangkut tentang sinkro dan pungjong ya, Yugo Shogun itu pasti bagus combo gua. Balik lagi guys, Konam Tot emang kerjaannya dia. Capek kali cok. Iya, di scam Konami tuh, Ipan Ujis aja ngerti gitu kan. Jadi kita pakainya kita low budget guys ya. Kita pakai low budget bullshit. Ya, di sini kita akan coba munculkan Chimera Illusion dan adiknya itu Chimera the King of Pirates, the King of Phantom Beast. Oke, Doro. This is not good. This is not fucking good. ini kacau banget ini guys. Kagak bagus sama sekali anjir. Ketariknya hand trap semua apa ya? Apa itu? Full armor dark. Apa ini anjing? Jadi gini cok, kartu gua tertariknya hand trap semua anjir, yang witches di mana tuh turn two semua anjir, disuruh nge-discard kan gua abis ngedrop bro. Ini konsepnya gimana dah? Gua abis ngedrop terus abis itu disuruh buang lagi. Endak say. Dan badut tupan bawa kau tupan anjiran. Ini kita kekurangan supply UR ya dari Konam Tet. Makanya tuh cuman nge-crit satu doang. Yang mana ini Beast dan Finn gitu ya. Sedih anjing kalau diceritain. Oke, kita gacha sekali lagi apakah maxi sekali lagi apakah akan maxi challenge again? Nah. Again or nah. Oh, bisa dimakan sama dia nih anjir. Jadi-jadian material dia anjir, bisa di-attach ke dia, cok. Rangkap. Okay, it's fine. Ini gue bawa satu-satu aja ketarik mulu anjir. Gimana bawanya dua ya waktu itu ya, yang awal-awal game apa? Awal-awal rilis ya. This is good. Another super. Jika target satu spesial sama attached to this material.
What the heck? Okay, still Kragan. This is good, this is good. Mau nge-tag dia. Dia udah nge-tag ya, jadi kita harusnya bisa di-tag. Tenang karena support doang ini. Tet, 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 tet. Destroy! Di destroy dong si Kips. Bahaya nih. Number Steel Dragon. Tapi kalau gua destroy dia punya anak-anakannya banyak ya. Anjir. GG dong. Ah, GG anjir. Di attack sama si dude. Ini emang kita lagi low budget gitu. Low budget, budget. Tenang Rizky, gue gak akan ngecewain, sabar ya. Karena ini emang kita pakai low budget deck. Aduh, yes. Again, really. Sedih-sedih gini ya gue ya, anjir. Sedih banget co, anjir, menyedihkan gini anjir. Bisa aja tadi fusion sebenarnya, cuman jangan sayang. Dark sama Dark itu apa ini? Kalau Dragon, Gladiator Beast. Oh, finally kita bisa melihat Wing Beast di sini ya. Gladiator Beast Equeste. Ini Spanyol-Spanyol gitu ya. Gladiator Rejection. Eh, bukan yang ini mah apaan anjir? Bukan, ini mah blah. Bah. Mok mok. Oh iya, Chaos Angel lupa gue masukin. 6 tambah 4, 10 cocok. Lupa gue masukin Chaos Angel anjir. Chaos Angel, Chaos Angel. Ya makanya tuh, ini gue butuh gem. We need someone to give me. Sedih cok, sedih gini anjir. Ya yeah, Payback at Imps, at Imps, at Brickfur. Alright, alright. Oke, okay, harusnya ini kita bisa jalan ya. We got the move ya sini. We got the move. We got the move. Tah. Bestial lembah kena mood. Apply evac. Oke, okay, kita di sini bisa ngambil Albus. The Fallen of Albus. Oke, okay, Doro. Oke, okay, Guiding Queen. Yes, yes. Apakah akan jalan guys, kombonya guys?
harusnya jalan sih cuy. Ya kan, harusnya jalan ya kan. Pistol. Karena udah ada di sini, ini kayaknya gue nggak bisa ke arah situ. Ten. Talent of Albus. Gak bisa ke sini. Another single soldier. Despian dulu Welit. Nah, Despian dulu Welit, kita bisa coba ke sini. Okay. Shall summon monster. Di sini ada Albus, oke okay, ada. Berarti kita ke sini dulu. Nah, ini. Yos. You can make a monster. You can then you can get the effect of satu phase of combat until the end of this turn. Tenang, combo gua tuh enggak akan ngecewain cuy, aman aja. Special summon this. Yah elah. Ah. Baru mau combo gue. Baru mau combo cuy, anjir. Lalu aman harusnya kan. Ini Chaos Angel harusnya gue. Ah, ini Chaos Angel tuh, bye. Liatin apa ya Chaos Angel ya. Masih ada sinkro-sinkronya kita, aman aja. Ah. Keluar padahal tuh Chimera gue. Ada supol ya, aman ya sih. Dogmatika bullshit. Aduh. The Force. Cere-cere The Force. Ini dogmatika campur beginian, cok. Apa tujuannya dia? Ke sini nih lah tuh turen mulu dia belai kayak mana anjir surs gitu perasaan doang itu mah lu sampi soalnya. Duh, belum ngapa-ngapain nih Suren mulu musuhnya. Nah, ini harusnya bisa sih. Should be good. Let's go, should be good. Alright. Apa deck yang paling rendah win rate-nya tapi masih banyak orang yang pakai itu apa menurut lu? Ya kalau udah win rate-nya rendah dipakai kagak ada yang dipakai lah, Den. Rusak kali otak kau, Bah. Ah.
ada anjir deck win rate rendah dipake, ada anjay. Ada juga deck win rate rendah tapi dia selalu di upgrade, ada tuh ya. Selalu di upgrade upgrade. Oh. Jangan dong. Ini gap itu mau belai. Notet. Ini kita banis, kita banis ininya aja nih cuy. Maksud lu deck underrated kali Den, maksud lu. Kalau deck yang paling rendah win rate kagak ada, kalau deck underrated ada. Ini orang pakai itu. Kalau deck underrated, gua bisa jawab nih Den. Kalau deck yang underrated itu kayak Blue Eyes ya. Dark Maging Zhong gitu ya. Itu emang jarang dipakai itu. Cuman bisa dikombo, masalahnya deck-deck underrated itu bisa dikombo, kayak tadi Blue Eyes gue bisa munculin banyak banget cok, banyak banget ini apa monster sampai 6 boss muncul semua gitu. Karena deck underrated itu fleksibel gitu ya, dia bisa dimodif kemana aja cuy gitu Den. Deck yang udah sering kena buff tapi masih nggak laku juga apa pak? Apa ya? Deck yang udah sering kena buff apa cok? Oh ini apa sih namanya? Three Brigade. Three Brigade. Anjing. Di merah dia restrict fusion kayak ini, kayak branded. Jadi kalau lu udah aktifin salah satu efek kartu Chimera, lu nggak bisa special summon dari extra deck kecuali fusion summon ya. Dia ngelock fusion summon kayak branded. Jadi cocoknya Chimera ya mainnya sama circle-nya aja gitu, fusion. Nggak bisa kayak masuk ke sinkro gitu ya. Kecuali dia turn pertama fusion, turn kedua sinkro, bisa tuh. Jadi dibagi turnnya. Bisa sih. Nanti paling gua mau buat kalau udah kebentuk decknya ya. Tunggu aja gitu ya. Trap Trick masih banyak yang main gak bang sekarang? Masih Trap Trick. Kadang ada segelintiran bocil-bocil kipak main dia. Ya, bocah-bocah chops gitu ya. Mainin Trap Trick tapi kebantai sama kartu gua, aman aja. Gue ketemu Dark Magician masih kena banis-banis kalah tuh. Kan itu kayak Dark Magician Blue Eyes itu kan deck underrated tapi berfungsi gitu ya. Bagus gitu. Masih kepake, masih kayak bisa digabung-gabung gitu. Karena emang deck Dark Magician dan Blue Eyes itu nggak ngerestrict ya, nggak ada restriction. Lu mau ke Synchro bisa, lu mau ke Fungzhong bisa, lu mau ke Link bisa, lu mau ke Exe juga bisa dia. Ya kan? Exe 88 ada, Exe 77 ada, Link 78 yang Black Luster Soldier tuh. Bisa kemana aja itu, makanya deck-deck yang underrated itu bisa di compare atau di combine sama deck-deck yang new, deck new meta gitu ya. Bisa cuy. Dia malah mundur ke belakang anjir, biar apa coba. Alah.
Ambis gini, Blay. Dek Hotman Paris. Dek Hotman Paris dia tipenya pin bisa sebenarnya digabung sama Chimera. Cuman mainnya kurang gitu. Ya boleh kurang lah, Den. Kurang. Jalan dia anjir. Ini naik. Detek modar gua. Enggak, maksudnya masih ada yang pakai kah sekarang? Dulu dikit-dikit Elix, sekarang masih menjamur kah? Enggak, udah enggak ada. Udah enggak ada yang pakai, Den. Udah jarang. Udah jarang yang pakai deck Hotman Paris. Banyak cincin, maksudnya banyak cincin. Udah jarang, udah jarang. Udah jarang ditemukan ya. Deck-deck semacam itu guys sekarang. Udah ketutupan sama deck-deck baru, deck-deck new gitu. Diabelster, Snake Eyes gitu kan. Synchro Summon. Paling sering ini sih Diabelstar paling sering sih emang. Hampir 90% Master Duel lagi isinya decknya Diabelstar. 60% Kastira campur soalnya 77 kan. Diabelstar Kastira, Diabelstar Snake Eyes. Snake Eyes di 80% ada. Diabelstar udah pasti sering muncul di deck itu 90% guys pada pakai. Edis mau ngapain kartu Bloodgate pada ke limit kartu laknatnya? Susah emang itu. Nunggu ini kali, nunggu ada Bloodgate terbaru. Misalkan kartu trap-trap yang kayak apa tuh? Rivalry Warlord atau apa skill drain gitu, mungkin yang baru-baru kali nanti mungkin bakal hidup lagi si Eldritch gitu ya. Paling gak ke Eldritch, paling ke Labirin. Dan Labirin kan dia mainnya Floodgate juga tuh, main trap-trap gitu kan, kemungkinan ke situ mainnya. Dia lebih milih opsional Labirin ketimbang Eldritch gitu ya. Ah mending Labirin gitu kan daripada Eldritch. Labirin ada ketek-ketek lucu gitu. Iya, Diabel masa depan masih cerah. Iya, 90% deck di Master Duel pakai Diabel. 90% ya. Karena masih flex gitu dia. Bisa kemana-mana gitu. Tinggal minum air Bangkul. Iya Krista, oke. Okay. Gimana push rank-nya lah lu? Anjir dia bawa 2. Snake Eyes nya Snake Eyes.
itu. Lama amat jalan ya. Tadi gue pengen munculin si itunya susah banget, cok. Asli lu. Lu kan jalan pertama, percuma juga dia harusnya pakai itu ntar aja anjir. Dongo banget. Apakah yes kita bisa melakukan fusion summon? Nanimo ada pada. Nanimo ada pada. Easy. Selalu dia ya. Apapun makanannya, fusionnya selalu dia, cuy. Oke, terus dia. Dramatur. Dramatur. Oh, shit. Ojir. By banishing fusion material. Ini udah nggak nge-mention fusion berarti ini nggak bisa cuy harusnya. Nah, berarti kita bisa fusion lagi. Apa sih aja? Aduh, ini gua ketawa bangsat. Kita ngapain sih guys ini? Kita ngapain? Gini amat ya?
Ada anjing. Gitu. Sampai sakit nih gue. Istirahat, istirahat, Krista. Kamu mentalnya nggak kuat main Mobile Legend berarti. Kamu masih chops-chops. Asal gini gue nanya. Gak muncul muncul cowok cimeranya anjing. Ngomongnya anfaedah. Ih, ranjung nggak paham lagi gue deh. Ya, ntar gue tambahin dulu, bentar. Kayak ada yang kurang kayaknya. Bentar ya. Kita tambahin satu ini dulu. Kayak gue tadi cuma masukin satu doang deh. Iya, ini gue cuma. Emang dia tuh limit ya. Kartu yang bisa buat nge-search si Alubernya kartu apa sih, guys? Gak pernah ketarik ini Aluber anjir. Ada ya. Ini harusnya the good be good nih. Ecclesia ini bisa nge-special summon Valen of Albas. Soalnya si ininya gak ketarik-tarik si Alubernya anjir. Sedih banget gua. Fusion deployment. Oh iya juga ada fusion deployment ya. Tapi gak usah lah, kita gak usah memperbanyak spell-spell bullshit. Anjir. You can special summon this card from your hand. Satu Albus kartu convention deh. Oke, harusnya bisa ini harusnya. Harusnya good ya ini, good ya. Kita udah punya ini, ada King of the Swamp. Bisa nih, harusnya. Ini dulu. Poli. Oh. Dia bisa special summon. Nah, ini lu bisa fusion, guys, di sini ya. Lau bisa fusion. Tuh. Oke, di sini Lau bisa langsung ke Sanctifier gitu ya. Ya, atau bisa ke sini, kalau ke sini buang salah satu. Kalau gue sih mending ke sini dulu sih harusnya. Kalau ini buang salah satu nanti ya kan. Ini Sanctifier ya lah. Yos. Another fusion. Ini manual gini fusion gue ya. Hmm.
Wisen gue jadi manual gini, Blay. Lagi dua monster yang nanya graphic special sama buat monster satu each so, yo, satu each field disguising your graphic dikasih 4 monster. Dua in the extra monster zone, dua berarti ini ya, dua in the central main monster zone, ini dua sini. Ribet ya cara dia special sama dari graveyardnya, anjir. Ayo, ini siapa? Ini namanya Esther Dzeviziken. Cepet ayo. Esther Dzeviziken. Anjir. Your opponent can target this card with card effect. Also, you can only use it following. Anjay, Lord Heavenly Prison, apakah gua akan melihat Eldritch bullshit on this time? Eh, HP gua mana ya? Akan muncul Eldritch. Dia bisa balikin monster, even monster gue bisa disumun ke tempat dia, cok. Baik banget gue, anjir. Gadeng, this is a gadeng situeng jong. Kita bisa terlalu wait, tapi jangan ajar lu, guys. Jen, 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 jen. Ini bot kayaknya deh, atau bot atau apa?
belakang lu apa itu anjir? Sampis banget dah. Pecinta kopi, pacarinnya itu kopi kan. You can tribute this card target satu time thief exit monster you control attacks. Oh, ini punya time thief. Bot ini, ayo cepet. Tuh gak mau kali ini. Darmawati bang, nama channelmu dulu kalau nggak salah beda stitcher ya. Yoi. Apaan tuh? Dark Hunters. Boleh, ada Dark Hunters. Bikin nol anjir, tag gue. Lawannya bot cuy. Udahlah GG N. Ejet. Dulu pas 2021 sering nonton channelmu bang pas live ML. Widih. Thank you bro. Aduh agak susah muncul si merahnya cuy asli. Kayak butuh ada sikon branded fusion dulu gua mau gua ambil susah banget cok. Branded fusion anjir kagak keambil-ambil. Branded fusion. Cuman Cimera keluar kandang. Susah belai Cimera keluar kandang. Tadi apa? Illusion sama apa tadi? Cimera playing Illusion dan tete bengeknya guys. Sumpah ini Ren gini, ini low budget gini nih anjir. Cimeranya membawa gua tuh. Cimera ada. Cimera yang ini ada. Tuh. Satu bis, satu fin. Berformat dua tipe, fin, bis or illusion. Aduh bawa. Cuman enggak tahu kenapa dia kayak dia spesifik gitu ya. Tipenya fin bis. Kayak gitu, cok. Spesifik dia.
Oh ini sama nih. Ya, kira bakal kesini, cok. Spele kagak ada, UR spele soalnya. Belum dapat gacanya anjir, busuk tadi gacanya. Sangat-sangat busuk, guys. Ya mau enggak mau nunggu eventnya gitu kan. Ah ini dia bisa nge-add. Ah ini keluar nih. Nih keluar nih Ren, lihat nih Ren. Lihat nih. Akhirnya kita ketarik Aluber, guys. Finally, anjir. Finally kita ketarik Aluber, anjir. Oke, dimundurin. Oke. Warantis. Ini udah lama, udah berdebu ini. Quaritis. Dia ngetek apa sih maksudnya? Chops-chops gitu anjir. Tolonglah kamu jangan jadi orang bodoh, guys. Woo, this is good. This is good. Malam sendiri loh, sehat selalu, Bray. Gimana skaps-skapsnya, suri lo? Sehat ya. Ah, akhirnya we got this, bro. Apakah yang dari the branded fusion kita bisa, guys? Kita bisa melakukan fungsiong lucu. Apa itu di band? Kita akan mencoba untuk melakukan fungsiong. Branded fungsiong. Ya, kagak bisa Blay ternyata. Oh, dia nggak mention it. Oh, dia nggak mention it, Blay. What the fuck is this? Oh, dia tidak mention it. Oh, dia tidak mention it ya jatuhnya, jadi nggak bisa ngebuang kartu. Oh, oke. Bukan misplay, Den.
dia nggak mention it ke arah si itu. Pakai Lubel. Ini Lubel. Dia nggak mention it ke arah situ, cok. Lubel itu dragon. Lubel itu dragon. Kalau ini beast dia, ya. Kalau ini beast dan fin. Berarti mau nggak mau dia harus dari tangan kan? Kalau misalkan kita nggak punya spell yang UR-nya itu, dia nggak mention it ke arah situ, cuy. Maika. Tidak mention it ya. Okay. Pakai spell yang SR ya. Gua coba deh ntar nih yang SR ya, pakai spell yang SR kita, guys. Kita akan coba pakai spell yang SR, guys. Ini dia enggak mention it, kok. Enggak mention ke arah situ gitu. Oh, cok. Kita tuh dari tadi pengen munculin ini soalnya. Chimera Blink terus Berformat, bukan misplay Den, lu chops lu tahu juga kagak main misplay anjir. Oh, gua mau munculin ini bukan masalah misplay itunya anjir, kagak ngerti lu. Udah jarang main gitu kan. Ngecocot lagi. Ah. Chops lu Den. Main makanya. Jadi branded function itu enggak mention it. That is not mention it. Ya kan? Fusion sama monster Valen Albas doang gitu. Jadi dia tuh dia ini enggak generic jatuhnya ya. Si Chimera ini enggak generic. Dia satu beast, satu fin. Mau enggak mau pokoknya no debat, satu beast, satu fin gitu. Iya, Albas doang. Ya. Kudu di tangan atau field material. Iya, jeleknya gitu ya, bener. Kan gua bilang dia kalau nggak di tangan ada di field gitu. Si kartu yang mau di fusion. Nah, makanya gua pakai engine-nya Frekpur, cuman nggak kedapet ya. Tuh gue udah nggak ada highlight tuh. Ya lu jangan caw-caw lu Den lu. Samis lu Den. Samis so tahu lagi. Sebel gua anjir. Pebat dah anjir. Not mention it. Mau gitulah kehidupan. Oke, buat Thornfield 3. Oh, biar dia di tangan fusionnya Bang Ipul ya. Aish, besik ya. Iya bener. Biar dia di tangan cuy, bener. Ini aktifinnya lah. Buat ambil Gazelle atau Berformat. Marah-marahnya udah di gimmick, jadi gimmick guru honorer ini ya guys ya, buat nama-nama beli HP baru. Kegimikan lu Den lu. Kurang-kurangin Den. Kurang-kurangin lu. Ngerusak citra gua lu. Anjir, dibilang misplay, gua kagak ada misplay. Emang dia enggak dapet gitu. Tuh Gazelle bisa saham. Halo Super Mantot. Tuh Gazelle bisa saham dulu. Enak ya Bang Ibul ya kalau ngomong ya. Buat ambil Gazelle atau Performa Gazelle bisa ambil Chimera Fusion. Oh, berarti gua ambilnya 3-3 ya Bang Ibul ya. Cuman yang Big Performat gak usah ya Bang Ibul, itu UR ya anjir. Gak kuat gua anjir. Albion yang putih nguntungin musuh banget deh. Dia nge-special summon satu di field kita, satu di field musuh anjir.
Drama lotion bang. Nih, ini baru namanya lotion nih Den nih. Ini lotion, Vaseline. Lu jangan chops-chops lu. Ini maksud lu citra. Lu ngerusak citra gue, lu citra natural booster body serum. Ini gak ada kan di Vietnam, gak ada citra, gak ada, adanya Changpung Chok. Ada lu, sampis. Aduh anjir. Kurang lah, kita modif dulu, kita modif dulu. Kita modif dulu lagi guys, kita ulangin dulu guys. Berarti ini nggak usah banyak-banyak. Konflik tambah satu lagi. Chimera Fusion. Using monster material hand or field as material. Oke. SR gue lama-lama habis ini. Bentar guys. Ini gue udah benar-benar kismin URSR. Dulu. Ini gue enggak main Ursatic, Ursatic bullshit tadi. Gue enggak tahu. Ini gue enggak main Dino di sini. Ursatic, Dino gue enggak main. Ring LG. Badland boxing gue enggak main. Ini apa? Ini tambahan Maypool. Fusion. Chimeranya Gazelle-nya 3 2 juga kali ya. Changpung Chok naon anjing. Acar tuh Den anjir. Kipak Den anjir. Jangan cop-cop sama Den. Ini kali ya, fusion nih ya, spell lah tambahin. Searchernya ini, ntar ini bisa nge-add. Oke. Yang pedang. Kalau lu low budget kayak gue nggak usah dibawa, Blay. Yang SR aja. Kartu baru lu kagak kasih gem. Iya nih. Bang Ade juga nih. Bang Ade juga nih, nggak ijo-ijo nih, gue lihat-lihat nih. Bang Ade, ijo lah. Kita aktifin efek dulu, Lubel. Di gue nggak ngapa-ngapain aja masih digas, kips. Iya dong. Lu kan sampis Den, the sampis man. Harus digas. Let's aim. Spell polymerization. Kagak ada spell buat nge-add kartu illusion-nya ya? Spell-spell gitu Maypool kagak ada ya? Sebenernya garment sih harusnya. Ini anjir, dia buang maksinya pas banget. Wah, kita nggak bisa chops nih guys. Ini langsung lah sanctifier.
Sansifaya, oke. Duh, anjir lah, nggak bisa. Ini dia maksi belah. Masih celeng, masih celeng. Brandvius buang Yasumon Windburm. Buang Gazelle bisa at Cornfield. Buang Gazelle. Lagi gua bawa Windburm nih. Kan Windburm ini satu beast, satu warrior. Ha? Oke. Karena musuhnya Maxi, jadi kita aman dulu ya. Lupa tadi join out. Thank you. Kalau ada spell yang bisa ngeliat illusion, kayaknya kartu bonfire mantep tuh. Ini kayak kartu bon-bon bullshit itu ya. Thank you Bang Ade. Original Sinful Spoils Snack Ice. Oke. Okay. Dia enggak bisa target ini sih harusnya. Next turn jalan nih. Next turn bisa nih, next turn bisa. Ih. Loh. Rescue S anjir. The freak. Malah rescue S ya anjir. Sama ada family play di sekat, gue liat. Halo, makanya join, Den. Lu kagak join, lu. Tebel gua. Apa anjir? Oh, ini preventer nih. Your opponent control check it to face down defense position. Ini gak bisa ditarget sih, harus ya. Aman sih ya. Preventer. Wah, banyak banget kartu. Kartu-kartu bagus banyak banget anjir. Ada satu Vesta monster yang mau check it face down. Ini gak bisa ditarget ya adik-adik ini. Oke, okay, it's fine. Ini di face down ya. Ya gua gak ngerti tujuannya dia nge-face down ini apa. Mungkin dia tadi mau nge-face downin ini sih, cuman gak bisa. Karena dia sampisman gitu kan. Kan Gazelle kalau jadi material fusion bisa add illusion. Oke, Bang Eko. Iya, dia ngebuang Gazelle ya, satu beast monster ya. Satu beast monster. Gua enggak lihat ininya lagi. Iya, dia tuh Windbloom ini tuh dia ada satu beast warrior, buangnya beast si Gazelle gitu kan. UR semua nanti ya. Kurang banget anjir kalau UR semua, cok. Lagi 2 bulan baru bisa ganti logo badge jadi diamond ya. Yoi, ntar foto terakhir gua tuh Bang Ade. Logo terakhir ini gambar gua ya. Suram, eh. Di tag ini sama dia ini.
Gua mau summon si Albas. Anjir. Pak banget itu, mau gue supol tuh dia. Aisibis. Kalau logo terakhir PP lu gue stop di 24 bulan aja, Pak. Kalau gitu lu Bang Ade lu anjir lu. Begitu lu. Anjir. Kipak geuri banget ini anjir. Ini pasan udah tidur gua tadi ya, siang. Udah tidur tetap ngantuk anjir. Additional effect negates its effect. Bang. Anjir, 5 anjir. Ya pasti ada niget cuy. Oke, ambil ini. Ada cornfield. Cornfield poti. Oke, ini udah di tangan nih Bang Ipul ya. Nah, kita butuhnya bis ya. Kita butuhnya bis Fungjong. Padahal munculin bos ini tuh gak hebat-hebat banget gitu, gak bikin kita Tobangga Patar, Tobangga Squad gitu kan. B aja gitu guys. Trust isu is real. Trust isu kenapa lau? Trust isu kenapa? Will? Los Angeles itu cannot be destroyed by battle. Ini 8-10 sini harus sih. Thank you Will, sehat selalu ya. Semoga berkah ya Will. Semoga parokah parokah game. Oh shoot, dia udah punya yang emergency. Suara apa itu Bang? Oh no no, si William anjay ketok-ketok ini.
Illusion. Sekarang udah muncul tipe baru yang namanya Illusion Card ya guys ya. Contain target attack monster cannot get. Malam bang, pakai deck apa nih? Deck bullshit. Oke, Cornfield, ambil Gazelle. Yes. Tas ini tutup-tutup gitu, aneh banget. Wih, kita bisa munculin adik-adik. Kita baca dulu efeknya. Diska fusion sama Niken Sen 1 Sen dunia itu. Ah, sampai sini lah. Oke, okay. You got some. Anjir. Akhirnya guys, akhirnya bisa kita punculin guys ya. Playing Chimera. Adik-adik. Oke, kita bisa fusion lagi another function sini. When your opponent target Chimera quick effect, you can banish this card, negate effect, you can destroy this! Destroy this! Walaupun tanpa any mengjong. Walaupun tanpa any mengjong. Chimera plus 1 illusion. Oke, okay, kita pakai ini guys. Chimera plus 1 illusion. Oke. Okay. Chimera the Illusion Beast. Lah, ini kok enggak bisa nge-tag si Kips? Oke. Okay. Tidak destroy. Bisa attack sekali lagi. Oh, sangat good. Sangat good guys ya. Sangat good. Mantapnya. Harumnya. Bisa di negate fly. Ox jukes nih. Discard alah. Ox jukes. Ini ternyata bosnya cuy. The real boss, anjir. The real boss ini guys ya, anjay. All in Rijal. Gak bagus. Tiba-tiba Sanctifier di sana gak bagus. This is not good. The boss KDBB best, the boss guys. Ya si Cups itu malah summon ini anjir. Gak laki banget, summon ini nih. Bestial lah tuh, sini taro gue, kasih gitu kan. Jangan kayak orang lemah tuh, blay. Lemah gins boy, apa ini? Effect, you can target satu Beast Venus. Beast Venus or Illusion Monster in your graveyard. Ini bisa spesial sama dia cuy kalau misalkan destroy. Pakai ini guys. Jangan pakai si itunya. Jangan. Takutnya ini kenapa-napa nanti bisa disummon lagi guys ya.
Die you bitch. Saatnya gacha keren gitu. Iya dong. Ih, kok enggak naruh di sini? Kok enggak naruh di sini dia? Kalau naruh di sini gua bisa summon Sanctifier. Jadi dua ini, dua tipe extra zone monster sama satu di tengah nih, dua nih. Nih, bentuknya gini kan. Nah, itu summon Sanctifier. Nah, nanti ini aktif ngesummon si Ilungjong gitu. Anjir, GG banget, cok. Nah, aduh, salah di sini satu lagi harus sebelah. Ini satu lagi taruh sini. Pas ini kurang tengah aja, middle monster sama extra zone kanan kiri tengah gitu. Oke, di destroy. Kita bisa summon again the king of the king, the true king. Oke. Sanctifier. Chimera. Anjay. Wah, ini GG nih kartunya, guys. Bagus. Jadi bosnya ini disupport dengan tolol belum kelar. Pewet. Meka. Tuh sampis gaming gini anjir. Ah, gampang. Disupport dengan ledak. Harusnya hidupin pas battle aja. Oke. Kita harusnya sabar, lebih sabar lagi ya, benar-benar. Maaf ya Bang Ipul ya, tidak sesuai ekspektasi. Enggak apa-apa, kita namanya juga belajar ya, guys ya. Kita belajar untuk lebih baik, guys ya. Ala joy bullshit. Terbit dan guys ya. Oh, Bang Adi, kamu udah gak main master duel lagi, kamu jangan chop-chops kamu. Ini spell Chimera Fusion-nya tuh harus ada di tangan, cuy. Materialnya atau di field ya. Yeah, it's fine, totally fine. Yeah, okay, another chops-chops dengan S Blossom. Di tangan gua ada dua. Di tangan gua ada dua Called by the Grave. Ya. Yeah. You fuck me we, huh? Oke, kita kesini. Kalau di semua pas battle masih bisa nge-stall. Ini masih bisa nahan-nahan lucu gitu ya Bang Ipul ya. That's fine to be fine. Pengen ngebuang ini sih, tapi sayang gitu, Blay. Ya udahlah. Sumpah nih orang, gimana gue udah ngeset si Ice besek ya. Gue set lagi Colette ya, anjir dia malah buang Mars si cocok. What the freak. Sushi, another sushi bullshit, ya, yeah, will be exitosan. Oh, anjir, Happy Feather Duster, jangan ambil dong, laki kan.
Ini fusion ya, fusionnya Chimera guys ya. Add this card to your hand, banish this card and you. Oh, ininya satu aja harusnya Chimera fusionnya guys. Battle attack-nya jadi nol, efeknya ke Nigit. GG anjir bosnya anjir. Berarti kita bawa ininya satu aja ya, Chimera fusionnya ya. Chimera fusionnya bawa satu aja. Gak usah banyak-banyak guys bawanya. Alright, ada dua fungsion, ini another fungsion. Oke, kita bisa ke arah sini. Yap. Tunggu aja ya guys ya. Hah. Suren anjir. Langsung suren. Turun. Langsung suren. Walaupun ada damage di awal nggak ngaruh ya. Pramax aja tunduk. Berarti ini bawahnya satu aja Chimera fungsionnya guys. Chimera fungsion bawa satu. Gue dapet ini nih Nightmare Magician tadi. Dapet Nightmare Magician. Merah gue bawa satu aja berarti ya. Merah satu. Gazelle bawa satu lagi nggak sih Gazelle? Tapi gue harus dismain satu dulu SR. Karena SR kita sudah tipis guys. Ini kepake ini. Gazelle, waduh. Nah. Jadi kita punya 3 fusion di situ ya. Polymerization 2, Chimera fusion 1. Searchernya banyak searchernya tadi. Ada Freak Four, ada Edge Im, ada branded fusion pakai Rimworm ya. Paling terakhir mending ganti branded retribution. Oh buat narik ini ya si brand fuse nya lagi Bang Ipul ya. Ntar gue ganti biar bisa balikin brand fuse lagi kan. Iya yeah. Ntar gue masukin sabar.
Special summon. Anjir, dia main bestial juga ternyata, cok. Mana dia nih? Tang tang tang. Itu bisa ke 8-2-10, bisa ke itu tuh. Baron anjir. Bahaya anjir. Baron. Eh. Oh, like sama dark, like sama like itu uninfected. Oke. This card you can apply appropriate effect based on level use or if it use 3 or more monster. Oh, kalau dia pakai 1 dan 5 dia bisa destroy 1 card. Kalau dia pakai 2 dan 4 dia ngedraw 1. Kalau dia pakai 3 sama 3 dia dianggap sebagai tuner kartunya. Anjir. Flex gitu ya jatuhnya ya. Bagus nih 3 edge ini nih. What the f- Halo sniper hunter. Shit. Gazel. King of my thick claws, mythic claw, gazelle. Okay, Chimera Function is back, dude. Chimera, the king of phantom beasts.
net ini bisa add this card to your hand. Add this card. Anjay. NZ recover, guys. Efeknya GG juga, add this card to your hand. Anjay. Gokil, balik lagi. Welcome back, bitches. Anjing bisa dipakai lagi, usable again. Gua mau satu aja, guys. Gila, boleh, boleh. Kita pakai ini aja, fusion ini dulu ya. Ini buat nanti ditaruh di quick play spell, guys. Karena dia quick play jatuhnya. It's too easy for me. Oke, kita kesini. Jangan dong, taruh dulu. Ini maksudnya 3000, dia itu synchro monster di control are infected by your opponent active effect monster. Are infected. Kita keluarin bossnya ya adik-adik ya. Keluarin bossnya enggak sih? Apa ini, guys? Ini ya. Ini enggak sih? Ini enggak sih? Ah, fuck them. Oke, bos, Chimera. Oh, dia maxi challenge ya, gue lupa anjir. Ini taruh sini dulu, set. Seto kartu. Oh enggak, dia uninfected cuy. Uninfected. Oh, uninfected ini si Kampang. God dang. Nah, apa tuh dibuang? Alert of the darkness. Oh, gara-gara ini dia jadi uninfected, guys ya. Synchro monster opponent aktif dia, uninfected dia. Cannot be destroyed sih. Di battle pass GG sih. Another preman battle pass dari fusion monster ya. Dari fusion monster ada dari synchro si yang synchro 8. Ada itu yang kalau battle pass juga nambah tag. Kalau dari link Apramax. Jadi udah lengkap ya. Fusion, synchro, link. Ya kan? Fusion, synchro, link. Jangan. Ini orang bener-bener dah pakai tirmamin juga, cok. Gue masih bingung sama fusion yang ini nih, anjir. Anjir, bawa dua. Set. Aduh, dark sama like anjir. Udah dah.
anjing di collab. This is bullshit. Please 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 jangan ini, jangan jangan monster please please. Aish bos. Aish. Aish. Ada aja lo pakai deg-deg gitu anjir. Konjol banget. That's good, that's good. That's good, that's good. Duh. This is good. This is so good. Dang. Brand of Vision, kita ke Wimburn. Nah ini kita bisa buang Gazelle ya, sesuai yang disepakati. Asik, apa sih anjing sepakatin? LOL. Kartu Gazelle. Add satu Illusion. Satu Illusion. Cornfield, Cornfield Active Effect. Ngambil Gazelle. Aduh ini udah normal summon lagi ya. Kipak juga anjir. The North Sum anjir. Oh, kita bisa ke sini. Kita udah North Sum ya, guys, jadi enggak bisa melakukan fusion. Oke. Bestial. It's the fucking Lubellion. Yes. Gazelle, the king. Gue lupa masukin branded retribution mulu. Aduh sorry Bible anjir, kelupaan cok. From you cannot. Anjir, the dark magic jong. Yo what the heck. The spin. Every evac at this. Anjir, Albas lagi dapat tips. Chimera normal summon add fungsiong.
Magician Nappy Gang Jong. Jangan bilang dia main yang Nightmare Magician satu lagi anjir. Munculkan kartu Nightmare Magician Jong from the deck. Tapi dia malah munculin another Dark Magician Jong. The Ultimate Wizard. Apalagi sih dia itu? Agar best of spell trap your opponent control negate it effect until the end of this turn. Oh dia mau negate ini spell gue. Oh gas. Oh ini pin ya. Oh ini pin Codespian Coretis. Enggak ngeh gua. You got to hand Chimera the King of Phantom Beast. They be back. They be back. Another active back. Cornfield, the illusion, trick four, buat ngambil spell fusion. Oke, to be back. Add fusion, add ini, oke. To be back, add ke tangan ya, add this card to your hand, anjay. GG Gaming adik-adik. Adik-adik berkumis ya, GG Gaming. Tet. Anjas. Tet. Kita lakukan Fungsiong Nengsiong. Bos mana bos? Oh, nih di sini bos. I'm here bos, I'm here. You got okay. Ada Mirror Jet udah masa kelam. Kita tidak butuh Mirror Jet, Mirror Jet another bullshit guys ya. Hey. Oh shit. Dia juga mau fungsion. Dude. Apakah the black okay. Oh enggak okay. Kira nih kira yang ini yang bisa ngebanis gitu cuy. Aman sih kalau ini mah bleh. Kita kills aja. Kita anaknya Kang Kills. Sini kamu mah bitches. Attack with me. Attack with me. Kamu juga attack with me. No, ah baru silakan adik-adik ya ini tolong dipukul aja satu-satu gitu guys. Jadi Kang Chimera ini tugasnya membuat musuh menjadi nol attack dan menigit musuh supaya nggak bodoh gitu ya, nggak melakukan hal-hal bodoh gitu maksudnya. Nah ya udah habis di nolin dibantai aja udah gitu ya. Duh ngencing dulu aduh boleh
Tarian ya, nih gue kasih unjuk decknya nih guys. Decknya cukup murah ya adik-adik. Cuman ditambahin tadi yang retribution. Bentar gue mau ngencing dulu cok. Mana tadi retribution? Nah, ini diganti nih nggak kepake. Nah ini decknya nih ya. Bentar kencing. Oh, Springkit bis ya dia. Coba kita cek. Gua belum cek sih. Oh iya bis dia. Dia bis juga. Apalagi yang bis di sini? Ya ini 3 ini lebih bagus sebenarnya guys, lebih masuk bis 3. Bentar ya, gue cek lagi. Ini ya mirror sword naik ini ya dia ya. Ini gila UR banyak banget cuy asli. Pusing itu UR banyak banget gila. Lu bisa bayangin aja UR banyak banget itu Chimera anjir. Branded bersinar lagi nih cu. Gacha 100 lumayan nih. Rodan UR gitu kek. Semoga UR ya. Alah sampis. UR please. Duh, gua enggak main Dino lagi di sini. Aku tidak bermain Dino di sini. Udah. Sebenarnya nih ini tambah lagi aja kali ya. Tambah lagi deh. Ringannya biar 45 genepin guys 45 guys. Cuman dia negate-nya itu harus ada reptil atau enggak dino di dalam materialnya, Bang Ipul. Kalau dia ada reptil sama dino, dia bisa nge-negate. Cuman kalau bukan reptil sama dino, nggak efeknya nggak nyala, anjir. Kureng.
Gak apa, bisa. Masa? Bisa. Jadi cuma pakai dua material, kalau reptil atau dino bisa negate pakai satu material. Oh. Ya mending dino aja. Gua ada deck dino soalnya di akun yang sebelah. Buat konten nanti aja itu. Bagus soalnya itu kartu di dino atau enggak reptile. Reptile bullshit. Tak sain UU. Nah, ini ya. Kalau ngide di Chimera bisa pakai dua fusionnya yang level 6. Yang UR itu ya. Dia nyari field spell pakai kreatif juga ya dia, by the way. Pakai planet Pathfinder anjing. Boleh, kreatif dia, kreatif. Nyari field spell pakai planet Pathfinder, kreatif banget dia orang. Yang berformat juga level 6. Bukan level 5 yang berformat ya. Fusion bear format. Aduh, ini kena nigit lagi chips. Yang ini kan 6. Bandis anjing ya. Anjing ngebandisnya ini. Boleh. Boleh. Aduh anjing, anjing. Ada. Ipak boleh, boleh. Gua kagak ada deck yang lain masalah di sini. Si merah doang baru ada. Nunggu eventnya kapan sih ada ya Bang Ipul? Anjir lah, event juga ini gem-gemnya. Ae nih. Gempek. Dia update kartu doang kagak update ini, event gem. Anjir lah.
Welcome gempek 1000 bayar gopay. Hah? The new welcome ah. Welcome gempek 2000 bayar 1000. 1000 free gem satu one time only. Apaan sih maksudnya nih? Oh, kita beli gitu. Di mana ini? Welcome gempek. Oh, ini. Oh, limited gempek. Bayar 1000 gratis 7 4, berarti dapatnya 2000 gem dengan nominal sebesar 300.000 guys. Di sini welcome gempeknya itu lu bayarnya dapatnya gope, free-nya gope 100.000 anjing. Mahal banget anjing. Bedanya ini sama ini apa ini? One time opportunity. Ya one time opportunity anjing 249.000 anjing mahal banget. Guys, asli mahal banget gitu. Anjing 10 juta, ini 1 juta. 1 juta dapat 5.000 gem anjir, mahal banget, cok. Mahal banget anjir. Duh, kenapa kita ditakdirkan untuk Kismin nih guys ya? Kita tidak bisa membeli hal-hal seperti itu cuy. Itu toh. Gak tahu kenapa kalau Muntun yang ngadain event tuh bikin kita tergugah gitu. Untuk top up guys, teman kalau Master Duel, Konam Tot yang ada event top up gitu, kita kayak kagak tergugah gitu anjir. kayak mager gitu. Kayak ada rasa-rasa mager gitu anjing. Aneh banget. Aduh anjing. Ya mending beli trial deck lah, 180 dapat banyak staple yang tadi apos itu. Seriusan staple lah Bang Ipul, asli gue penasaran deh itu. Cyber Dragon seriusan itu Bang Ipul. The Norsum bisa. Gak ada Cyber Dark End-nya ya? Adanya Cyber Dark doang, Cyber Dragon doang. Kalau mahal bisa dijual. Sinji Merah Fusion from your deck. Ngerti ini dia ya. Sporty. Ya pas serius harga segitu worth it banget sampai toko pet sold out. Kalau mau beli harus lewat jalur orang dalam pak. Oh, lo ke Golden Stick ngapain? Ke Golden Stick Rizky di Ogre, tapi ya bukan lapangan futsalnya di Ogre. Oh, lo anak-anak situ lo ya Rizky. Wah, nih Rizky kurang nih. Pernah ketemu gua agak lo Rizky. Wah, kacau nih.
Rizky ternyata anak Golden Stick guys, berarti dia anak-anak Gundar, daerah Gundar lo ya. Anda pilih mana, beli itu apa ngecer es blusong sebiji 100.000, maci sebiji 100.000? Yang mending beli itulah Bang Ipul. Boleh lah itu Bang Ipul. Boleh lah Bang Ipul, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Tertarik sih gua, mana Cyber N kan, Cyber N Dragon. Tertarik lah gua anjir. Demen gua ngelihatnya. Betul. Nah, ada Rizky Kiwak. Kamu di situ kamu ya, ternyata mangkalnya ya. Iya, udah ada semuanya lengkap itu banyak pula. Main Yugi Weekend. Maksudnya main Yugi Weekend? Kita bisa duel dong Rizky. Bisa duel-duel bullshit kita, cok. Kok pakai ada ritual-ritual bullshit sih? Iya, boleh Bang Ipul. Boleh Bang Ipul. Ah, masih ada itu. Boleh tuh. Nanti gua bayar. Berapa sih nih? Anjing, Bang Ipul racun banget bangsat. Bang Ipul racun. Pin ini apa? Oh, kita nge-recover brand fuse di sini. Sanctifier Albion. Yes. Ini apa sih? Oh, ini buat yang itunya, cuy. Oh, ada pin ini. Iya. Kita bisa ke arah yang itu, cuy. Tapi jangan, nggak usah terlalu gegabah. Kenapa baru keluar Juni? Oh, Juni. Sekarang April, Mei. Wah, itu Juni tuh libur musim panas, cok. Summer sale, anjir. Bisa lah, summer sale, Bang Ibu 150. Summer sale tuh. Juni, Juli, Agustus. Itu summer sale tuh. Anak-anak udah pada libur sekolah, cuy. Ujian kan, nanti kelas 9-nya ujian. Bulan April, Mei ini ujian nih. Anak kelas 9. April, Mei. Mei, Juni, Juli. Pokoknya Agustus nih harusnya udah beres sih. It's in. Oh shit. Nang banget, dikira game digital. Hah? Dikira game digital maksudnya apa Rizky? Oh, lu punya yang ini fisik, kartu fisik. Halo Aris. Lu punya yang fisiknya, kartu fisiknya. Boleh lah duel sama gua. Lah, kok dia kagak ini? Oke, dorok. Nice.
This is good, this is good. Skill trip. Oh, paper maksudnya. Iya, yang kertas dia. Aduh, nggak bisa di destroy ini mah, bleh. Iya, gua nggak tahu tuh ogre itu di mana anjir. Berarti lu pernah lihat gua dong, Ki. Lagi melipir ke situ. Nah, ada prequel. Aduh. Nah, ini get niche. Ini ke niget. Tapi kita nggak tahu musuhnya ada apa, guys, di situ ya. We don't know. Let's aim pin. Ini lah. Oren, iya. Oh, biar dia langsung kebuang ya. Biar dia langsung kebuang ya, Bang Ipul ya. Tarik dong si Merah Bungjong. Tarik anjir si Merah Bungjong. Sini, add. Iya, kayaknya yang pantungnya yang ogre Depok. Ogre yang mana itu, Rizky? Gua melipir daerah-daerah Golden Stick kagak pernah nemu gue. Itu di gang sempitnya ya. Sensei, kamu udah rank up berapa? Rank apanya nih, Aris? Eh, ada Ridwan R7D, long time no see, bro. Mana aja Ridwan, gantung kapan gue soalnya cuma main doang. Nah, berarti lu chops berarti at satu level Umi. Lalu chops berarti kurang. Anjir, Megalos Master anjir. Oh, gue mau diinin coba sama dia, di apa namanya, di lock gini, lock bullshit. Rank di MD. Oh, gue petani, gue Aris. Bukan player yang ngejar rank, gue petani. The real. Ya, lu kalau mau tahu the real petani ya gue gitu. Petani gue. Petani gem. Aku adalah petani gem. Gem apaan tuh? What the fuck, cowok cibe. Oke, it's fine. Kita punya dua di sini ya, adik-adik. Kalau dia berarti bukan yang ranked, Pak.
YGOD. Oh. Oh shoot. Kita tidak bisa melakukan ini guys, bantai membantai guys, karena ada skill drain. Tuh pakai cara ada skill drain gini apa sih? Chimera di branded buat apa sensei? Wah, belum tahu dia. Belum tahu kamu ya. Ini gara-gara kena skill drain aja nih, efeknya jadi nggak aktif. Belum tahu kamu ya. Si merah fungsinya banyak dia ya di sini, fungsional dia. Banyak kegunaan. Satu, dua, aduh udah diambil lagi dua-duanya. Keren loh. Fusion, Chimera tuh fusion juga bisa buat negate, bisa buat ngebalikin kartu lagi gitu kan. Banyak deh fusionnya, apa fungsinya, sorry. Tuh gacha lagi ya, anjing gatel banget tangan gue, sumpah nih deck bagus banget ini. Kalian terus gacha ini guys, Nightmare Arrival sini nih. Deck yang sangat membagongkan sih. Kalau ranked kan ntar dapet poin. Nah poinnya bisa buat jajan di toko official Konami. Oh gitu. Poinnya reset tiap ganti. Tiap ganti apa? Tiap ganti banlist. The heck. Oh dia main kartu fisik nanti dapat poin gitu ya Bang Ipul ya. Lu ranked terus Bang Ipul, ikut WCK, WCK kagak. WCG. Sensei jago banget mainnya. Belum, belum jago ini mah, belai gua petani gua. Wah, si Rizky berarti sepuh anjir. Bullshit dia. Gua harus nyembah Rizky gua. Mohon bimbingannya ya Rizky ya. Kamu sepuh ternyata. Sepuh kartu fisik gitu ya. Tapi chops-chops dia. Mau main ranked harus ke Semarang. Oh. Kalau ranked harus ke Semarang. CBL dong, cuman bisa lokal dong Bang Ipul. Dia ada apaan sih nyala-nyala anjir, sapis banget. Lah kocer. Kan udah aktif ya. Ya udah play lah efeknya, ini kocak nih orang. Kocak nih, telat niget ya si dude. Tuh kan, kan Tante Lili kan diungkit-ungkit mulu, itu masa-masa lalu, itu udah 2 tahun yang lalu itu ya Aris, jangan didengerin itu Tante Lili ya, itu udah 2 tahun yang lalu itu, 2 years ago, udah lama itu ya, masih dibahas emang Tante Lili, emang dia tuh nggak bisa move on guys, dia tipikal tante yang tidak bisa move on guys ya. Dan saya tanganmu break, iya nih break-break my heart ini. Break-break my heart. Ih gua kangen pang eh. Gua kangen pang eh. Di saat kayak gini Anaconda bisa bikin jalan nih.
Iya ya. Gak kepikiran ya pakai anaconda ya. Ah. Betul, kita masukin anaconda, guys. Nah, ini lagi nih, udah salah ketik. Kamu orang tua. Bang Ade. Kamu udah salah ketik. Udah seloheng parah tangan kamu ya. Ngetik dulu yang benar, Bang Ade. Baru aduh anjing, ah gua timpuk paper lo. Gua timpuk tanggol lo. Tahan dulu, guys. Pang Cimera enggak sih? Crash trick dong, tante. Dalamnya apa? Ininya apa? Tango. Ininya emping. Selamat, cok. Woo! This is good. This is not good. Tolong guys, kalau dirasa udah tua jangan dipaksain naik mekaniknya. Nah, itu lu harusnya sadar diri, Bang Ade. Makanya kamu harus ada namanya ilmu sadar diri. Kamu udah tua, anak dua. Sedangkan gua belum nikah, jadi masih gesit tangan gua. Masih cincai lah. Boleh. Kesini bisa sebenarnya, guys. Asli. Efek aktif penjong. Gue masih muda, Mbak Lili. Jangan cop-cop kamu, Mbak Lili ya, tolong. Tolong ya, Mbak Lili ya. Kureng-kurengin kamu ya. Oh.
kamu Mbak Lili harus kurang-kurangin. Jangan dong. Tua boleh, lemah jangan. Lemah kamu Bang Ade. Disuruh ngejar orang malah mundur. Udah tua. Udah tua, picek pula anjir. Apa lu Bang Ade lu? Lemah. What the frick? Ah, ini gua tahu ke arahnya mana ini, cok. Wait. Yang ini betul aja deh. SNC berapa emang? Masih 26 gua. Aduh. 26 Bang Ade itu umurnya dia 39 Bang Ade. Ngeri kali kartu Black Luster Salju bisa sampai seharga motor. Emang mahal. Yang penting gak ada yang lihat. Sam. Pagi ML lagi gak Bang Ade? Pagi-pagi ceria. Ini buat OTK aja guys ya, buat OTK aja cuy. Brand Fuse. Keren. Nggak lihat berarti dibungkam ya, apa dimatin mic-nya. Kayak pas rapat. Dibungkam. Dibungkam pakai uang-uang dingin. Ya Bang Ade ya. Eventnya nanti katanya minggu depan. Pokoknya event Master Duel itu setiap pertengahan bulan, tanggal berapa sih? Kisaran tanggal 20 kayak 16 ya. Yeah. Tanggal 16. Kalau enggak 16, 15 biasanya pertengahan dia. Master Duel tuh selalu gitu dia. Ngasih event tengah-tengah bulan. Lu awal bulan disuruh gacha sampai kering dompet lu gitu ya. Kalau gue mah hayu, jangan lemah kamu. Iya. Hayu, kita mah belah. Yes, you go Zalgan. Chimera the King of Phantom Beast. Aktif nih, setiap dia end pass, ntar dia akan ngambil satu kartu random ya guys, dibuang ke graveyard ya.
Nah, ngebuang dia. Imprem. Dua imprem. Kita udah buang dua impremnya dia, guys. Mantap banget ya. Dua imprem, cuy. Iya benar, harus ditaruh di terakhir banget biar nggak kena nigit ini. Kita bisa ke mythical Baphomet. Atau kita bisa ke sini guys, kesini aja. Keluar ke Chimera. Chimera aktif buat destroy satu di belakangnya ya. Ini aktif buat ngambil satu monster. Oke, alright, 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 alright. Ah, gamen buat ngambil Bungsong. Bungsong, sorry. Idiot. Idiot. Sambil Bramfield. Uren. Cushion efeknya ada dua. Oh gitu ya. Baru tau gue main pool. Kalau satu R step dia ngaruh gitu ya. Kasih musuh yang keras kalau namek bacot bacot lu bang dek mulai lu ya. Mulai nih bang adek nih, mulai nih. Tarik pucinnya cok. Di tangannya ada Dark Magician nih, sampis nih. Terus dia pakai Dark Eternal Soul. Dia summon. Sok-sok gini lah nih. Sorry guys. Oke, Rim Room. Aktif Gazelle. Karena kita buangnya Beast ya di situ. Beast or nah kita buat nge-add si Kipak. Nah, Cornfleet ya, kita bisa fusion di tangan ya adik-adik yang berjenggot dan berkumis. Kita bisa mengeluarkan salahnya boleh deh. I got a little bit mistake.
Kalau ini tuh harus ada fusion cuy. Ah fuck lah. Ini nih destroy ini nih. Dia naruh Eternal Soul tadi di pojok guys. Destroy. Ah, easy dude. Kok agak ngeden gitu dia? Special sama sedok special sama gue tuh damage YouTube anjas anjing pakai jas. Yo, American Sniper. Hand deck or graveyard. Oke, biar dong. Modal. Cuma lu pagi-pagi. Mekanik tua pagi-pagi bangun, aduh gua bentar bang, gua modal dulu. Berak. Oh ya modal mau berak sama anjir. Modal. Masa lu Kang modal anjir. Modal-modal gaming. You got again. Super polymerization. Easy. Tapi udah kepake semua pol ini HM-nya. Poly gue juga ada di tangan 2 biji aja. Pemuja kartu ungu guys ya. Kartu fusion itu ungu warnanya. Didin Supol gak sih? Jadi dong. Keren dong. Yeay, gampang ke. Walaupun kita pakai decknya low budget ya, kita tetap bisa ke mythic guys. Eh mythic apa namanya, platinum guys. Mythic anjing. Ya, ini deck low budget ya, deck low budget dari Gazelle. Cuman makan 1 UR doang ini. Lu butuh 1 UR, Chimera doang 1. Karena kita nggak mampu beli Mirror Sword Knight. Terus kita nggak mampu ngambil Big Wing Winged Bear Format di sini ya. Yang dimana kalau lo punya ini enak, lebih gampang mainnya guys, lebih gampang mainnya cok. Ini versi jadul. Ini versi GG. Ya, versi jadul, versi GG. Versi jadul, versi GG anjir. Ah, butuh UR-nya ini nih. Chimera Fusion except Sword when a monster. Gokil anjir. Kalau pure Chimera ini gokil anjir. Si Gazelle itu. Gazelle, gacha lagi ya. Kali aja hoki. Gacha dulu guys.
Saya pemuja berhala, Bang. Waduh. Wah, murah banget sensi. Kesensian lo. Watch. Emang ini, guys, yang kita tunggu-tunggu, guys. Di penghujung ya streaming selalu ada yang namanya gacha-gacha. Gacha-gacha manis gitu ya. Tah, bodoh. Dapat dia. Oke. Okay. No, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. It's fine, dude, it's fine. Jadi ada dua ya, gue ini ya, BTW kita dismain aja karena cuma butuh satu. Dan tadi kita butuhnya anaconda ya, anaconda guys. Tapi kalau lu punya anaconda nggak bling-bling, mending jangan ya. Karena emang di game ini tuh dianjurkan lu mesti ya, lu mesti punya limit satu bling-bling ya. Kalau nggak bling-bling jangan lu masukin, mending dismain aja, udah. Nggak usah dipakai itu ya. Semen aja itu mah blay. Tadi mana sih? Malah gua sono ini. Ya, mending ini ya. Tuh. Harus yang namanya kartu-kartu ada anime Mengjong itu harus ada bling-bling gitu ya. Support bling-bling adik-adik ya, tolonglah ya, tolong gitu ya, gue kasih tahu sekali lagi, tolong. Earthbound gue udah ready sih guys, Earthbound ready nih ya, Earthbound udah ready ya adik-adik. Ini udah 3 nih di akun utama, ini 3 sih udah GG sih, ini 3 Earthbound Fungsiong parah buat nge-push GG banget, nge-push rank GG banget cuy. Kalau lisannya dijaga, iya bang. Minimal banyakin bling-bling dulu bang. Ini bang, jangan lupa bang, abis ya. Terus ini bang, ya minimal kartu andalan semua ada bling-bling bang. Ini ya, bang ya. Kartu Royal Finish gue udah berapa sih di akun utama? Jadi kita cek dulu. Royal Finish, anjay. Kartu Royal ini juga udah banyak. Kayak switch. Wow, minimal kartu dewa tiga-tiganya bling-bling ya adik-adik. Minimal kartu dewa tiga-tiganya bling-bling ya. Ra, Sky, Silver the Sky sama Tormentor ya guys ya. Anjir. Tuh ya, minimal ya adik-adik ya, gue flexing. Bocil banget gue nih, gue bocil banget. Tuh, minimal limit 1 cuy, minimal ya. Minimal limit 1 bling-bling udah paling bener itu ya. Limit 1 bling-bling the best itu, blay, the best Eva. Minimal bos di anim Supreme King Zard bling-bling ya, minimal ya adik-adik. Tolonglah adik-adik ya. Ya udahlah, gitu aja pamer-pamernya. Udah, okay, thank you guys, thank you for watching. Kita lanjut lagi besok ya, karena udah selesai review deck dari Gazelle Chimera ya. Thank you buat kalian semua, sehat selalu yang udah nemenin gue. Yang udah donate juga thank you ya. Semoga rezekinya nambah. Amin. Bye-bye.